Oke teman-teman semuanya, kembali lagi di channel DK6060 Bro. Di jam 5.53 waktu Indonesia bagian Jogja. Jadi Om Bro akan mengajak teman-teman semuanya untuk morning ride nih teman-teman, untuk keliling-keliling kecil kota Jogja di seputaran Malioboro. Sekalian Om Bro mau nyari spot foto untuk si Gogo Bro. Jadi ini adalah kali pertama si Gogo Bro menapakkan rodanya di kota Yogyakarta teman-teman semuanya. Oke, jadi sebelum Om Bro lanjut, Om Bro mau doakan semoga teman-teman semuanya tetap dalam keadaan sehat-sehat dan berbahagia selalu sekeluarga. Dan bagi teman-teman semuanya yang belum subscribe channel DK6060 Bro, jangan lupa di subscribe dulu. Dan kita akan lanjut dulu perjalanannya teman-teman untuk keliling-keliling kecil sebagian kota Yogyakarta di konten kita kali ini. Saat ini Om Bro sedang menginap di hotel. Permisi Pak. Ini. Saat ini Om Bro sedang menginap di hotel Malioboro Garden di Gang Sosro Kusuman, Malioboro teman-teman. Nah, jadi dari hotel tadi kita sudah sampai di Malioboro, dan bagi teman-teman yang penasaran dengan review hotel Malioboro Garden bisa tonton di konten yang ini. Oke, jadi seperti inilah suasana Malioboro di pagi hari. Dan tujuan pertama Om Bro yaitu Jembatan Saidan. Kita akan ambil foto di sana teman-teman semuanya. Jadi kalau kemarin malam itu di Malioboro tuh rame ya teman-teman, dan di pagi hari ini Malioboronya bisa dilihat tidak sepadat di malam hari. Nah, ini ada kantor nih kayaknya teman-teman tuh. Sepertinya suasana di Jogja nih di pagi hari juga syahdu banget nih teman-teman semuanya. Kantor gubernur tuh, ada pelang nama kantor gubernur. Semoga nanti teman-teman bisa melihat jelas ya, karena ini masih agak belum terang teman-teman. Di jam 5 lebih 55. Kemarin si Om Bro sudah sempat jalan-jalan malam di kota Malioboro. Nanti teman-teman juga bisa lihat di kontennya Om Bro di sini teman-teman. Jalan-jalan tipis-tipis sih untuk melihat suasana malam Malioboro di tahun 2024. Ada perubahan-perubahan apa saja di Malioboro, nanti teman-teman bisa lihat di konten itu. Jadi seperti ini ya suasana pagi di Malioboro teman-teman. Om Bro berapa lama di Jogjanya? Om Bro 2 malam teman-teman. Sebelum nanti kita melanjutkan tour de Java, tour de Javanya Om Bro untuk menuju ke Bogor ke rumah mertua. Seperti itu ya. Jadi ada beberapa part mungkin yang sudah tayang. Jadi bagi teman-teman yang baru pertama mampir di channel DK6060 Bro, jangan lupa untuk nonton part 1 dan part-part lanjutannya. Karena itu adalah perjalanan Om Bro dari Denpasar menuju Pronojiwo Lumajang, ada perjalanan Om Bro dari Pronojiwo menuju ke Pacitan dan Pacitan Jogja. Seperti itu teman-teman semuanya. Jadi bagi teman-teman yang nantinya akan touring itu bisa mengikuti referensi rute yang Om Bro berikan. Nah, ini adalah simpang apa nih ya? Om Bro nggak apal nama daerahnya teman-teman. Oh, simpang kantor pos dan bank BNI Indonesia. Kita ke kiri ya, kita ke Jembatan Saidan dulu. Nah, ini ada simpang bank BNI dan kantor pos. Estetik asik kota Jogja di pagi hari ini teman-teman. Mau fotoan dulu ntar sayang? Sini, sini berarti Jalan Penembahan Senopati. Kita fotoan dulu sini ya. Nggak boleh sih kayak, larang stop karena tidak boleh berhenti. Om Bro lanjut dulu teman-teman. Kita akan slow ride aja ya. Kita akan jalan pelan-pelan sambil menikmati suasana pagi di kota Yogyakarta teman-teman semua ya. Ibu mau foto di monumen yang kemarin ibu ketawain itu sih? Hah? Mau foto di monumen yang ibu ketawain itu? Iya, kalau ada. Taman Pintar Yogyakarta. Luar biasa, vibrasi pagi di kota Yogyakarta ini sangat-sangat luar biasa teman-teman. Bank BPD, DIY. Jadi masih banyak ya bangunan-bangunan klasik yang teman-teman bisa lihat di Yogyakarta ini. Hotel Limaran, Yogyakarta.
Ini suasana pagi di Jogja, teman-teman semuanya. Sejuk sih udaranya pagi hari ini di Jogja, teman-teman. The Senopati Hotel. The Senopati Hotel. Hah? Ya, Senopati Hotel. Dan ini adalah Jembatan Saidan. Kita akan foto dulu si Gogo-Gogo di sini, teman-teman semuanya. Di Saidan, di jalanan, angkat sekali lagi gelasmu, kawan. Nah, ini dia Jembatan Saidan, teman-teman semuanya. Kita akan ke ini ya, ke Malioboro lagi ya. Kita akan tes Malioboro, lewati Malioboro dari utara, teman-teman semuanya. Jadi beginilah gang-gang atau jalanan-jalanan kampung di Jogja, teman-teman. Suasana vibes di Jawa Tengah ini sudah berbeda dengan vibes di Jawa Timur ya. Jalan-jalan kampungnya, suasana kotanya seperti itu sudah berbeda, teman-teman. Wih, masih sepi. Umroh sengaja bangun pagi, padahal sih sebenarnya habis ride kemarin dari Pacitan ke Jogja itu melewati JJLS, sebenarnya masih pegal-pegal ya. Hampir tiga hari ride itu masih agak pegal, tapi karena ini di Jogja dan harus dieksplor, jadi umroh sengaja bangun pagi bersama Supermam untuk eksplor sebagian kecil Yogyakarta. Jadi kita nggak bisa eksplor keseluruhan ya. Jadi untuk teman-teman yang kangen Jogja, yang mungkin pas mampir di kontennya umroh ini, jadi beginilah Yogyakarta di bulan Mei tahun 2024 ini, teman-teman semuanya. Semoga konten umroh bisa menghibur, dan kalau teman-teman senang dengan konten-konten perjalanan, belusukan, explore seperti ini, jangan lupa untuk subscribe sebagai bentuk supportnya teman-teman kepada umroh. Ya, kita belok kiri dulu, teman-teman. Rusunawa, widih, suasana Jogja di pagi hari. Wih, ada sampah tercecer. Suasana Jogja. Jalan Mataram, teman-teman. Nah, ini Jalan Mataram ini adalah akses masuk ya umroh kemarin menuju ke Hotel Malioboro Garden, di tempat umroh menginap ya. Jadi hotelnya itu bersih, nyaman, teman-teman, dan harganya juga murah. Ini ada tugu di sini, teman-teman. Tuh, di pertigaan. Dan di depan, nah ini dia hotelnya umroh masuk di sini, teman-teman. Di Malioboro Garden sebelah sana, sini ada hotel-hotel mewah juga di pinggir jalan, tapi harganya kalau weekend gini biasanya lumayan mahal. Tuh, Jalan Mataram, Yogyakarta, suasana pagi, estetik asik. Jadi kalau ada yang bertanya ya, umroh kalau ke Jogja itu enaknya nyari makan di Malioboro-nya atau di PKL-nya? Kalau umroh sih senengan di PKL-nya, teman-teman, karena harganya murah, terus porsinya juga banyak, dan biasanya enak seperti itu, teman-teman. Kebanyakan sih enak. Cari yang spesial, teman-teman. Kalau kita main-main ke Jogja, mungkin cari ya gudegnya, atau mungkin ada apa namanya itu, sate kelataknya seperti itu. Nah, ini di depan kita mau ke kiri ya. Belok kiri, ikuti lampu. Itu melanggar motor, teman-teman. Ya. Nah, itu teman-teman semuanya, di depan itu ada seperti sentral parkir ya. Kayaknya emang sentral parkir, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang membawa kendaraan pribadi di jam-jam sibuknya Malioboro, teman-teman bisa parkir di sentral parkir yang ini, teman-teman. Tuh. Bisa parkir di sana sebelum teman-teman menuju ke Malioboro seperti itu. Di sebelah kanan itu ada Pasar Kembang namanya, teman-teman. Kalau kita ke sebelah kanan,
kita akan ke Malioboro lagi. Nih, kita akan ke Malioboro. Ini adalah jalan Malioboro di ujung utara, teman-teman. Dan kita akan explore dari utara sampai ke selatan jalan Malioboro. Setelah itu kita akan coba ke alun-alun Yogyakarta. Ada apakah di alun-alun Yogyakarta di pagi hari? Kita akan explore kota Yogyakarta ini. Tapi sayangnya karena waktunya umroh terbatas, jalan Malioboro harusnya foto di sana sayangnya. Tapi kan nggak boleh parkir, nanti jalan nanti ya. Ye, si lewat dulu ibunya. Nah, Kampung Wisata Sosro Menduran, Menduran, Gedung DPRD Yogyakarta. Jadi karena waktunya terbatas ya, kita explore tipis-tipis saja teman-teman. Biar dapat saja si Gogo Bro ini diajak keliling kota Yogyakarta. Nah, ini lagi yang jalan Malioboro. Kemarin dapat fotoan ya sama Mbak Ida ya? Belum. Ah, berarti nanti sore sini ya. Oke. Nah, ini dia gang tempat umroh menginap teman-teman semuanya. Sosro Kusuman, tembusannya Hotel Malioboro Garden. Jadi seperti ini ya suasananya, sudah mulai ramai nih teman-teman. Kalau tadi waktu umroh pertama keluar itu masih agak sepi, sekarang sudah mulai ramai. Oke, kita akan ke alun-alun Yogyakarta dulu ya. Setelah itu kita akan lanjut lagi eksplor tipis-tipisnya. Oke, tadi kita sempat fotoan ya di teras Malioboro. Tadi kita akan lanjut lagi perjalanannya teman-teman semuanya. Jadi kita akan ke alun-alun kidul kota Jogja. Lampu merah, kita berhenti dulu teman-teman semuanya. Sekalian kita menikmati simpang 4 Bank BNI dan kantor pos Indonesia yang estetik asik, yang masih menerapkan konsep bangunan arsitektur lama zaman Belanda teman-teman. Dan di depan itu adalah keraton. Itu keratonnya sayang, di depan sayang, keraton. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Tuh, Bank BNI Yogyakarta. Nanti Malioboro, nanti si Gogo Bro akan dibuatkan foto teman-teman. Foto screenshot video stang motor Gogo Bro kelihatan di depannya Bank BNI Yogyakarta. Oke, kita akan tiba di alun-alun Yogyakarta dalam waktu 5 menit. Kaliman, Kauman, Kaliman. Nah, itu ada tulisan Kauman Jogja. Saat ini kita sedang berada di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, kalau nggak salah nih tadi Om Bro baca. Ya betul, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kampung Ngadi Witan. Man 2 Yogyakarta. Nah, benteng itu lagi kelihatan nih. Tuh benteng. Kayak apa, Bu? Pas itu ya.
Apa ibu ketawa? Makam nak? Foto aja itu screenshot ya. Nanti tahan lama keluar dah ini. Oke teman-teman, nah, kita mau belok kiri nih. Ada jalur untuk menuju ke keraton teman-teman semuanya. Suasana pagi di Yogyakarta. Nasi uduk bakpur. Jadi begini ya teman-teman semuanya, suasana di Jogja di pagi hari ini sangat syahdu teman-teman. Harusnya belok. Om Bro lewat. Ntar ya, biar nggak kejauhan. Kita muter di sini dulu teman-teman. Jalan Nogosari teman-teman, Jogja. Kita masuk ke area pemukiman warga nih bu ya, banyak ada pemukiman di sini. Kita pilih pagi-pagi explore dulu teman-teman, karena nanti takutnya kalau sudah semakin agak siang, apalagi sore itu sudah macet di Jogja. Dan kita tidak bisa menikmati perjalanan, lebih baik kita berada di seputaran Malioboro saja, kulineran, nongkrong seperti itu. Nah, kalau misalnya memang ada rencana teman-teman ingin eksplor Jogja, spot-spot panoramanya mungkin atau spot-spot wisatanya, itu bisa berangkat lebih pagi ya. Jadi kalau teman-teman berada di Jogja, apalagi pas weekend. Ini kita di pas weekend ya Bu ya, hari Sabtu nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman hari Sabtu itu, nanti kita akan lihat suasana hari Sabtu di Jogja itu seperti apa teman-teman. Jadi ini merupakan suatu referensi aja untuk teman-teman yang ingin traveling di Jogja, berangkatnya itu enakan pagi nggak, atau mungkin bisa siang. Kita akan lihat nanti suasananya seperti apa teman-teman. Ya, ini ada alun-alun di depan, alun-alun Kidul Keraton Yogyakarta. Nah, alun-alun Yogyakarta. Masa di dekat alun-alun ya? Tuh pohon kembarnya teman-teman, ya. Oke teman-teman, jadi itu dia keliling-keliling alun-alun Yogyakarta. Sekarang kita mau ke alun-alun yang lagi satu teman-teman ya. Nah, lewat sini teman-teman semuanya. Jadi di alun-alun ini juga banyak ada kuliner teman-teman semuanya. Jadi bagi teman-teman, sebenarnya kalau untuk masalah kuliner, teman-teman yang berada di Jogja itu nggak bingung. Kalau Umbro kemarin di Pantai Soge, di Pacitan tuh bingung mau makan apa teman-teman. Sebenarnya banyak sih ada kafe-kafe, cuman ya nyari yang recommended lah, yang bersih itu. Mungkin nanti kedepannya bisa lebih ditata lagi sama pemerintah Pacitannya untuk di daerah Soge. Nah, kita sini, ini ada pintu masuk Mokarya Keraton kayaknya. Ada gitunya. Minggu, minggu biasanya. Wah, ini pendopo lawas nih, kan? Rumah. Gudeg Yujum, Gudeg Wijilan.
Gudeg Ujung Wijilan, woi banyak sekali ya, bingung ya dia teman-teman semuanya. Nih, Gudeg Wijilan nih banyak, ada gudeg di sini nih teman-teman, di jalan apa nih ya? Banyak ada gudeg di sini, Jalan Plengkung Wijilan namanya. Wah, kita lewat terowongan nih teman-teman. Ini biasanya. Foto dulu yuk, kita di sini yuk, foto saya yuk sama Bejak yuk. Nah ini alun-alun keraton nih di depan nih teman-teman semuanya. Oh ini dia ada pohonnya juga sayang. Yang ini ya. Oh enggak, ini mah ya. Oh itu dia pohonnya enggak. Ada dua-dua gitu emang pohon. Oh, tapi ini enggak boleh masuk nih ya. Oh, alun-alun keraton. Oh, kembali nih lagi nih. Ini tadi kita datang dari arah berlawanan teman-teman. Kalau kita tadi datangnya dari arah sana ya, Malioboro, kita sekarang datang dari alun-alun keraton. Kita akan balik dulu ke hotel. Itu di sebelah sana ada monumen serangan umum 1 Maret. Suasana kota Jogja di pagi hari. Oke teman-teman semuanya, jadi terima kasih bagi teman-teman yang sudah mampir di konten ini. Jangan lupa untuk subscribe ya. Jadi sekian dulu konten perjalanan kita keliling kecil kota Yogyakarta di pagi hari teman-teman. Di jalan, saat ini umur sedang berada jalan Panembahan Senopati, akan kembali lagi ke jalur jembatan Saidan. Jadi sekian dulu kontennya, semoga teman-teman semuanya tetap dalam keadaan sehat-sehat dan berbahagia selalu sekeluarga. Kalau teman-teman senang dengan konten-konten perjalanan seperti ini, jangan lupa untuk di subscribe ya channel DK6060Bro, dan jangan lupa untuk follow akun Instagram dan TikToknya Omro @DK6060Bro. Jadi sekian dulu konten kita kali ini, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton, sekali lagi Omro ucapkan dan sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye.
yuk.